Oke teman-teman, kali ini kita mau cobain ke Beach Love. Jadi tempat nyantai atau nikmatin sunset yang lagi hit banget, yang lagi viral banget. Jadi suasana sekelilingnya kayak gini, masih sawah-sawah dan itu. Nah itu tempatnya. Oke, nanti kita menuju ke sana. Untuk biaya masuknya, tadi kita cuma dikenain parkir aja Rp3.000. Jadi motor parkirnya di sini. Nah, yuk kita masuk ke dalam untuk tahu ada apa aja. Ikutin terus. Jadi ini masuk ke Beach Love-nya. Yang butuh ojek juga bisa. Kelilingnya masih sawah. Oh, estetik banget sebelah sana. Oke, untuk cobain ke Beach Love kita bisa reservasi dulu ya di IG-nya. Kita bisa masuk dulu ke The Beach Love. Jadi nanti ada nomor WhatsApp yang bisa dihubungi di sana. Untuk reservasinya sendiri, iya. Untuk reservasinya sendiri kita dikenakan biaya 100.000, tapi itu nanti bisa ditukerin buat tuker buat kayak minuman atau makanan yang kita pilih nanti. Sekarang kita mau coba reservasi dulu. Setelah kita konfirmasi dan nunjukin bukti booking, akhirnya kita dikasih tahu table yang kita dapat. Jadi ada nomornya masing-masing. Langsung aja kita menuju table yang ditentukan. Kita dapat table nomor 23, posisinya di tengah-tengah dan di seberang. Sebenarnya kalau nggak booking itu tetap bisa, cuma takutnya kalau kita datang langsung itu tablenya penuh, jadi nggak dapat tempat duduk. Jadi untuk menuju ke seberang itu kita harus melewati sedikit kayak aliran air gitu yang menuju ke laut, dan di situ ada jembatannya. Jadi buat menuju ke sana kita harus lewati jembatan itu dulu. Jadi kita datang itu sekitar jam 4:30 dan kondisinya masih terik banget. Jadi memang masih terasa cahaya mataharinya. Terus masih sepi juga karena yang datang pun biasanya itu sekitar jam 5-an. Jadi sambil nunggu mataharinya agak redup dan kita duduk di sesuai table kita, mau coba keliling-keliling dulu buat lihat di situasi di Beach Love itu ada apa aja sekelilingnya. Jadi sambil nunggu pesanan makanannya, kita sambil foto-foto dulu. Berikut sedikit hasil jepretan yang kita ambil di The Beach Love.
Setelah nunggu beberapa saat, akhirnya menu makanan yang kita pesan datang juga. Kita pesan pizza margarita, french fries, milkshake coklat, dan juga Jimbe Ocean. Harga yang ditawarkan di sini juga cukup murah, jadi nggak yang mahal-mahal banget. Contohnya kayak pizza ini, dia per plate-nya itu di Rp50.000. Dan kita pesan es krim juga. Jadi es krim ini 3 scoop Rp28.000. Jadi bisa milih 3 rasa. Ada vanilla, coklat, dan strawberry. Tapi ini kita pilihnya 2 rasa aja, coklat dan vanilla. Dan plus Astor juga. Kita lanjut lagi untuk nikmatin hidangan yang tersedia sambil nikmatin sunset yang mahal banget. Viewnya oke banget dan relax. Jadi buat yang butuh ketenangan bisa langsung datang ke The Beach Love. Buat yang mau tahu untuk cara reservasinya atau mau tanya-tanya, boleh chat aja langsung di kolom komentar. Setelah selesai nikmatin suasana, pemandangan, dan makanan yang enak banget di The Beach Love, waktunya kita untuk pulang. Jadi udah selesai semua, kita bayar dulu di kasir nih. Jadi deposit kita yang transfer 100.000 itu langsung mengurangi total transaksi kita. Jadi buat teman-teman yang lagi berlibur di Bali, jangan ragu untuk ke The Beach Love. Langsung aja datang ke Tabanan. Bisa lihat di maps The Beach Love, jadi posisinya langsung tepat kok di sini. Terima kasih buat yang udah mau nonton video kita sampai habis. Semoga kita sehat-sehat semua, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.